satu laras, salam satu hoki, dan salam. Kita kembali lagi di CVA Sobler. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari bos Didi Permana. Ini di Kabupaten Sukabumi, Jampang Kulon. Oke, pesanannya yaitu Predator Taktikal seperti ini kawan, mantap sekali. Popornya ini bisa maju dan mundur. Pegangannya menggunakan pegangan karet variasi Airgon. Dan di sini sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu di bagian picunya. Ini juga bisa dipasang magazin isi 14 crown. Manometer sudah ada di bagian kiri senapan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Tabungnya menggunakan tabung genong 500cc. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm, alur 12, OD13. Tempat pengisian anginnya di bagian kanan senapan. Di sini menggunakan mini coupler. Mantap sekali kawan. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Dan di bagian bawah tarikan sudah ada cancel kongkang, tapi ini belum dipasang, ntar dipasang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengcancel kalau tidak jadi menembak. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25-30 meter. Sasaran sisi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Dan dari standar tuntas dengan peluru Mongwe Haji single shoot. Oke, satu mantap. Hebat. Oke, dua kali mantap kawan. Apa nih? Ini apa? Tadi pegian. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Ini juga bisa dipasangin magazin. Dan ini tempat dudukan telenya sudah menggunakan rail, jadi tidak gampang kubah kawan. Mantap sekali. Pegangannya menggunakan pegangan karet berasi Airgon. Popernya bisa maju dan mundur. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan serombong. Serombong ini atau pengaman laras sudah ada di sini kawan. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hoki, dan salam jedor.